Okay guys, kita nak tengok Golf GTI sementara kita tunggu orang keluar daripada kita. Kita tengok apakah spek-spek baru yang ada pada GTI. Ini dia ada GTI Iconic styling, ada wireless connect app, ada all new digital cockpit. Lepas tu dia ada dynamic chassis control, active front climate seat di mana mungkin dia ada ventilation lah, dan 30 color ambient lighting, 30 warna ada R badging. R badging dia macam ni. Lepas tu dia ada R styling, dia ada 3 zone aircon, all new digital cockpit tak habis-habis, and then wireless app connect, 8 speed shift by wire. Dia punya shifter macam Porsche 911 siapa yang tak mampu beli Porsche 911, belilah Volkswagen Golf ataupun GTI. Okay, dia ada 30 ambient color. Kalau dia repeat-repeat dalam brochure, maknanya tak banyak yang barulah. So kita tengok ini muka depan dia. GTI selalu GTI selalu dengan badging dia, apa yang dia ada, dia ada satu garisan merah, tapi kereta ni merah, so garisan merah ni tak menyelah lah. Ok, dapat logo baru logo baru Volkswagen. Beza dia dengan Golf yang biasa, dia punya bumper lain. Bumper dia honeycomb dan lampu sama. Dari tepi kita tengok rims GTI pun lain. Okey, lain. Ini ada 5 spoke tapi dia macam orang tengah berlari lah. Okey, dia dapat caliper warna merah. Caliper warna merah, dia dapat tayar Bridgestone Potenza supaya anda boleh lari dengan lebih cepat sikit. 225/40R18 225/40R18. Dapat badging GTI di tepi. Sama juga sebab kereta ni merah, tak nampak highlight warna merah pada logo GTI. Okey, tayar kat belakang sama saiz ke? Sama. 225/40R18. So dia datang dengan IQ lights lampu IQ lights. So dikatakan IQ lights lebih terang lah. Lebih terang. So kita tengok dari tepi kereta dulu. Ini dia Golf GTI dari tepi, memang cantik. Saya masih suka rims GTI Mark 6 ataupun Mark 5. Itu rim yang paling cantik pada saya lah. Okey, rim ni boleh lah, okey-okey je. So dekat belakang datang. Okey, dekat belakang datang dengan tailpipe kembar dual tailpipe. So boleh tengok lampu di belakang sudah lain daripada Mark 7 Mark 7 dah lain, bumper pun dah lain. So kereta nampak lebih modern sedikit dengan bentuk lampu yang ini. So kita boleh nampak dia punya styling, dia punya lengkung, melengkung lain. Lain daripada Mark 7 di mana Mark 7 ialah flat lah. Okey. Dari segi body lines kereta, dia masih hot hatch dan dia lebih kurang masih sama. Dari jauh kita boleh tahu bahawa ini ialah GTI. Okey, GTI ataupun Golf. Dia tak lari lah, tak lari daripada DNA dia. So kita tengok kat dalam, kita masuk ke dalam. Ini dia punya side mirror, wing mirror, datang dengan warning light dekat tepi lah, iaitu untuk blind spot. Okey. Dekat tepi pintu dia, apakah beza dengan Golf yang biasa? Dia dapat corak tersendiri Ini ialah dia plastik. This is plastic. Okey. Plastik. Maybe I take away my lights, you can see the pattern. Boleh nampak corak dia. Okey, corak dia. So ini ialah PU. Kulit, ini hard plastik. Lepas di sini ada karpet karpet. Okay, ini pun hard plastik juga. So boleh nampak dari sini anda dapat sports pedal dan ada memory seat. Kelebihan dia berbanding Golf yang biasa, dia ada memory seat, ada lumbar support. Okay, yang Golf yang biasa datang dengan seat manual. Steering dia pun ada highlight warna merah, nampak highlight warna merah GTI, itu trademark GTI lah. Okey, nampak logo GTI Volkswagen warna merah. Itu ialah GTI punya trademark. Okey, daripada seat, dari segi seat ada red piping, red stitching.
dia ada contrast color, ada warna grey sedikit. So dia punya bucket seat atas berwarna grey, ke bawah berwarna hitam sikit, ada stitching red piping. So GTI menggunakan warna merah lah. Okay, boleh nampak ini pemandangan kopi anda. Okay, apa yang paling menarik sekarang ialah dia datang dengan screen-screen yang besar. So jom kita masuk. Okay, kita masih menggunakan adjustment manual, manual untuk steering. So ini steering dia. Ada lampu baik ke tak ada lampu baik. So dia ada highlight warna merah. Steering dia sama dengan Passat saja. Dia punya screen yang paling menarik, screen dia. So kita nak tengok dia punya lampu, switch lampu di tepi, dan di tengah anda mendapat display yang cantik lah. So ini dia punya highlight, ini highlight dia punya aircon, dan di bawah ada golf badging. Adakah wireless charger? Macam ada wireless charger, macam ada wireless charger. Start stop nampak, start stop akan berkelip. Dia punya gearing, ini gear dia, electronic power brake, parking brake, cup holder, ada power socket. Oh, center console yang begitu kecil sekali. Dia punya glove box, mari kita tengok sikit. Tak ada carpet kat dalam, kosong saja, tak ada carpet. So ini styling dia. Jangan lupa like, share, subscribe guys. Terima kasih banyak support. Roof dia warna hitam lah. Roof dia warna hitam. Ini dia punya sun visor. Sun visor di sebelah sini pun ada cermin. So seat dia macam ni. Saya bagi tengok seat dia. Okay, seat dia warna kelabu. Merah, highlight merah di belakang. Nampak highlight merah. Garang boy. Ada piping. Dan itu dia. Okay, banyak orang. Aku belah dulu. Okay, kita tengok belakang pula. Ini belakang dia. Belakang dia macam ni. Okay. PU. Leather. Dan leather di tempat pegang tangan tu. Lepas tu plastik lah. Okay, ini dalam dia. Rupa dalam dia. Seat kebanyakan hitam. Ada stitching warna merah. Dan ada highlight warna grey lah. Okay, dia ada center console. Center armrest, sorry. Okay, seat belakang ada sikit lah, sikit warna grey. So apakah di dalam dia punya, di dalam dia punya armrest? Macam ni lah, macam Porsche Cayenne. Ini Volkswagen punya default, by default dia punya plug and play punya center console. So ada aircon kat belakang untuk GTI, ada aircon. So ini pemandangan kopi anda di depan. So itu sedikit sebanyak Golf GTI. Dia punya shark fin antenna. Bentuk dia lain sikit. Last kita tengok dia punya, dia punya boot. Golf GTI dia datang dengan GTI highlight warna merah. Badging dia warna merah, dan kita buka. Okay, ini dia punya boot. Okay, keluasan boot dia biasalah, seperti biasa. Okay, ada sikit ruang di tepi. Dan dia datang dengan space saver, space saver. Boleh nampak space saver? Layar space saver. So dia tak ada power boot lah, tak ada power boot. So kena buka lah. Manual. So itu dia untuk Golf GTI. Banyak orang muda tengah menunggu Golf GTI. Tapi saya tak ada banyak info. Tak ada harga, tak ada spek langsung. So nanti kita tengoklah. Golf, bila kita cakap pasal Volkswagen, jangan khawatir, saya mesti dapat test drive punya. Okay, jumpa lagi. Siapa yang minat Arteon, Tiguan dan Tiguan Airline, boleh datang ke Kalis event di Setia City Convention Center. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak, bye.